Oke, Tom Jerek, kamu pertama nih ya untuk nyobain naik adventure. Sebelumnya kan aku udah pernah kita Tom ya. Ada Tommy, ada Rio juga waktu itu. Jadi ini sekarang kita nyobain. Aku baru kali ini pertama setahun kemarin ya. Iya, setelah lama adventure. Jadi di malam hari emang benar-benar harus konsentrasi yang ini aku agak kesulitan ya. Kan juga harus ada pencerahan dari motor. Pencerahan yang cukup ya. Harus lebih fokus aja karena gelap. Jarak pandang terbatas gitu ya. Benar-benar. Kita nikmatin dulu sambil kita break. Terus kita bakal lanjut. Keren, keren. Yuk. Akhirnya dari malam sampai pagi ketemu pemandangan. Bagus banget kelihatan nih gunungnya. Mas Aga, kebutuhan yang untuk kita bawa itu apa aja ya? Kalau untuk naik adventure itu banyak yang. Yang paling penting adalah penerangan, karena kan butuh lampu di motor kita. Kalau bisa dipasang di helm kita juga. Yang kedua, kita kalau bisa bawa toolkit, itu untuk safety kita. Kemudian yang ketiga itu tali webbing, itu penting juga. Oh ya, ketika motor kita nyangkut ya? Kemarin kan sempat setekan ya? Ditanjakan ya itu. Lama juga kan? Jadi kemarin juga sempat kesusahan ya, jadi ngelewatin pohon tumbang itu sangat kesusahan juga. Curang. Nggak tahu kan lempar apa enggaknya. Kita nggak tahu sampingnya seberapa dalamnya curangnya. Terus juga salah satu alat komunikasi kalau kita berangkat bareng tim kayak kita nih, kita harus pakai HT ini, ini untuk membantu. Iya enak. Gampang ya. Terus kalau dari semalam, yang paling seru apa nih buat kalian? Ditanjakan itu sih, karena kan pemandangannya nggak kelihatan, gelap, terus juga harus nanjak melewati jalan. Surprise ya? Ya. Overall kalian staminanya juga termasuk kuat lah, karena kan ya kita udah persiapan sih. Oh asik. Adventure itu kan durasinya lama, jadi harus kita persiapkan endurance kita. Kita juga harus bawa cadangan makanan. Takutnya ketika capek, lapar, kita butuh nutrisi, tenaga. Tenaga habis kalau kamu di hutan kan bahaya itu. Cuacanya juga malam hari dingin. Sering terjadi adalah haus. Kita nggak berasa kalau haus ya. Itu yang membahayakan kita. Benar-benar. Dehidrasi benar. Untungnya kan kita sempat nyempetin waktu buat istirahat, nge-camp dulu, terus kemudian kita lanjut. Itu biar kita juga lebih menikmati suasana sih, Tom. Thank you ya, udah mau untuk trip lagi dan berani. Ngajakin Tommy sama Kiri, adventure di malam hari sampai di pagi hari. Ya, semoga kalian juga enjoy dengan trip semalam. Tujuan mereka, nyali aja. Gak cukup.